Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini, saya selaku Kapolda Sumatera Barat akan merilis untuk yang pertama. Pastinya rilis bukan hanya sekali, tapi nanti perkembangan akan kami rilis lagi. Tapi setidak-tidaknya pada awal ini adalah rilis pertama pasca penangkapan yang juga tersangka pelaku dan terbesar. Tentunya kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas nikmat sehat dan dilimpahkan kepada kita semua, dan juga apresiasi yang setinggi tingginya dari pimpinan Polri yaitu Bapak Kapolri dan seluruh jajaran kepada utama di Mabes Polri atas prestasi yang sudah diperolehkan kepada tim gabungan atau Polri tim gabungan yaitu dari Polres Padang Pariaman, Bengkel Aman, dari Polda dan juga dari Bareskrim Polri, serta pastinya dukungan dari masyarakat, rekan-rekan dari TNI dan juga unsur-unsur lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung sejak terjadinya suatu peristiwa di hari Jumat tanggal 6 September 2024 yang setidak-tidaknya 10-11 hari kemudian tersangkanya yang juga tersangka bisa kita tangkap. Berikut barang bukti yang bisa kita lihat di hadapan kita. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Tentunya apresiasi ini diberikan kepada seluruh yang terlibat maupun yang tidak terlibat secara langsung, bahwa tidak mudah di dalam suatu peristiwa yang juga pidana yang relatif limit akan saksi-saksi dan juga barang bukti pada awal terjadinya tindak pidana itu, sehingga waktu yang kurang lebih 10 hari ini adalah waktu-waktu yang begitu sulit, begitu berat bagi para penyelidik dan penyidik tim gabungan untuk mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi, termasuk setelah 2 hari kemudian, yaitu tanggal 8 September 2024, itu korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di salah satu tempat yang juga dalam keadaan yang mengenaskan. Apa yang dilakukan penyidik? Pastinya ada langkah-langkah secara real di lapangan dengan berbagai upaya setiap hari pagi siang malam. Tim gabungan ini melakukan analisa evaluasi dari pekerjaan setiap hari untuk ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan saksi ditemukannya barang bukti maupun informasi-informasi yang didapatkan dari saksi-saksi maupun masyarakat yang pernah dan melihat diduga posisi tersangka berada. Tetapi perlu kami informasikan di sini bahwa profil tersangka ini adalah
seorang residivis yang tahun 2013 pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait dengan pertamina, dan tahun 2017 terkait dengan peristiwa pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Dan ini pun suatu bagian yang penting bagi penyidik mendeteksi bagaimana sebenarnya yang diduga tersangka ini bukan pelaku yang sebenarnya. Sehingga itulah yang tidak dari 10 hari pencarian cukup sulit. Dan dengan kesan Allah dan juga ketelitian termasuk kesabaran bagi para penyidik dan tim gabungan akhirnya menemukan tersangka. Itu pun juga ada kesempatan juga dari masyarakat. Jadi karena sekali lagi kami atas nama pimpinan Polri selaku Kapolres Sumatera Barat menyampaikan apresiasi atas hal itu. Bagaimana sebenarnya kronologisnya? Sebenarnya dari pemberitaan setelah 10 hari berlangsung itu tidak pernah lepas dari media, baik cetak maupun elektronik. Sehingga kalau suatu peristiwa yang terjadi, kiranya masyarakat pun sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi terkait dengan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi-saksi, sampai hari ini pun kami sudah dan akan terus melakukan pemeriksaan secara intensif dan juga hasil perkembangannya, kemajuannya akan kami informasikan kepada masyarakat melalui media ini. Bahwa secara singkat bisa kami informasikan dari hasil pemeriksaan sementara pada tersangka dan juga dikaitkan dengan beberapa saksi termasuk temuan barang bukti, bahwa pada tanggal 6 September 2024 hari Jumat itu korban itu sedang menjajakan jualannya yang berupa gorengan-gorengan itu ke kampung-kampung, ke rumah-rumah dengan berjalan kaki, dengan pakaian yang sederhana, santun, dengan baju hitam, dengan kerudung hitamnya seperti biasanya, karena korban adalah mempunyai satu kakak dan dua adik yang setidak-tidaknya korban ini menjadi pelaku kepada keluarganya dengan cara seperti itu. Walaupun sudah lulus SMA, tapi berupaya untuk bagaimana memberi kebutuhan kedua SD. Dan dengan itu, dilihatlah korban ini oleh empat orang yang sedang duduk-duduk di salah satu tempat. Sehingga korban ini dipanggil, kemudian berempat ini salah satu adalah pelaku ini memberi makanan yang dihajarkan oleh korban ini. Setelah itu kurang lebih pukul 18.30 sejak 17.50 korban ini dipanggil sampai pukul 18.30 kemudian akan dia jahat dari dari juga pelaku yang mengikuti bahkan di juga menyanggol kalau menyanggol itu berarti menghadap di salah satu tempat tertentu dan akhirnya dia untuk memperkosa itu dan juga tindakan yang dilakukan itu tersebut. Berarti sudah ada niat untuk memperkosa karena sudah dipersiapkan seperti tali rafia, warna merah nanti untuk antisipasi bagaimana dia mengikatkan seterusnya. Ini adalah kronologis yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan sebentar. Ada akan dikatakan dengan kesaksian lainnya pasti. Tapi disitulah saat korban itu disekap
mulut ditutup, dibuka, nggak bisa nafas. Akhirnya antara apakah di situ sudah terjadi peristiwa kemudian korban pingsan atau kemudian korban meninggal, itu perlu dipastikan lagi oleh ahli forensik. Kemudian korban dibawa di jarak kurang lebih 2 km saat selesai rehat di atas bukit, disitulah kira-kira terjadi peristiwa kekosaan. Dan setelahnya dibawa lagi jarak 300 meter untuk kemudian dimakamkan dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan kondisi yang pastinya ya malam turun memperhatikan. Tetapi seperti itulah kondisinya. Dan di saat kurang lebih 11 hari, yaitu pada hari Kamis 19 September 2024 pukul 15.03 ada informasi dari masyarakat terkait dengan tergelam. Sebelum sampai di situ, apa yang dilakukan oleh TNI ini kami bisa kami bayangkan berapa sulitnya dan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dengan telitinya, dengan cermatnya, dengan masuk keluar hutan. Ada 2 km di dalam hutan, informasinya pelaku ada di dalam hutan, dan seterusnya. Tetapi akhir cerita di hari Kamis 19 September 2024 pukul 15.03 itu tersangka berada di atap di salah satu rumah kos. Atas bantuan dari masyarakat dan juga dari gabungan, itu ada Pak Binsa juga ikut keterangan nanti secara bersama-sama mencari dan akhirnya menemukan tersangka ada di atap dan kemudian berupaya diturunkan. Itu pun juga sesuatu yang tidak mudah karena ya pasti ada perlawanan dan seterusnya, bukan hanya sekedar seseorang tersangka ditangkap dan turun. Dan akhirnya diperiksa dan dikembangkan. Rekan sekalian yang saya hormati, bahwa peristiwa ini diduga kuat melanggar pasal 338 KUHP pembunuhan. Akan tetapi nanti pastinya dalam pengembangannya kita tidak akan terlalu bergabung menetapkan pasal ini, karena bisa jadi nanti ada 351 ayat 3. Karena pihak-pihaknya dulu, ketika 51, kalau Pak Ayah Ibrahim berarti mengaktifkan pihak-pihaknya sama orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dugaan kuat pasal 285 KUHP. Perkosaan. Karena ada tanda-tanda yang mengeluarkan di situ terjadi perkosaan. Mengapa kami hadirkan beberapa jaksa di sini, beberapa jaksa penuntut umum nanti sekaligus juga di sini, mengapa kami hadirkan juga forensik, juga forensik juga kami nanti akan bisa nanti dalam kredit selanjutannya nanti akan menjelaskan bagaimana secara detailnya, termasuk kami juga akan hadir kembali nanti akan menjelaskan secara detail hasil pemeriksaan tersangka termasuk 20 saksi yang sudah kami periksa. Karena belum tentu hanya satu ini, bisa jadi nanti berkembang lagi tersangka yang lain, tapi itu terlalu prematur untuk kami sampaikan di sini. Tapi boleh jadi ada tersangka lain nanti akan menyusul, nanti akan menarik selain. Kemudian, dengan sekalian, setelah kami teliti, kemana saja tersangka ini selama 10 hari? Ya, bahwa yang menanyakan seperti itu. Ya mereka keluar masuk hutan keluar lagi karena juga seseorang itu pasti ya perlu makan, perlu logistik juga. Tetapi ya tidak bisa jauh karena kita para penyidik dan tim gabungan ini sudah istilahnya jauh pengejaran penutupan ini ya, berupaya semaksimal mungkin agar tersangka ini tidak jauh-jauh. Menggunakan A9 ini anti pelacak dan seterusnya, itu bagian dari protap yang kita lakukan. Peralatan semua sudah kita optimalkan.
rekan kita dari Mabes Polri pun dari Baris Krim Polri juga secara teknis kekuatan dan kemampuan termasuk optimalisasi kami hari-hari memberikan arahan kepada tim gabungan ini kepada Pak Kapolres, kepada Dirtim Um. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan baik sampai hasil yang saat ini rekan-rekan sekalian media dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat apa saja barang bukti yang bisa kita temukan di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan media yang saya hormati, bahwa tentunya sekali lagi kami menyampaikan keseris ini adalah risalah. Mengapa tidak sesegera kemarin atau tadi malam? Karena pastinya kita tidak akan berbicara sendiri di sini. Karena juga dalam kesempatan ini hadir para tokoh, ada dari wanita dari dan pastinya masyarakatnya pun berperan aktif juga kemarin saat penangkapan pelaku dan juga kawan-kawan dari Barreskrim yang nanti bisa menyampaikan sesuatu hal yang pada kami menjadi agensi pimpinan secara langsung. Tetapi nanti yang saya sampaikan ini memang suatu apresiasi yang tentunya jangan sampai terulang lagi setelah ini di masa-masa yang akan datang. Nah, memang ini suatu prestasi, tetapi sebenarnya juga buruk bagi keluarga korban juga. Walaupun pastinya di balik itu kami juga tetap memperhatikan bagaimana kondisi dan situasi korban saat ini keluarga yang terutama dan juga sebenarnya korban ini masih menanggung kebutuhan kakak dan adik-adik yang termasuk keluarga. Di saat pelarian pertama, dalam keadaan hujan deras, pelaku ini masih terbuka. Ada informasi dari masyarakat, kami melakukan penyergapan, tetapi bisa lolos. Tinggal di situ sendal dan juga tas yang ada di salah satu rumah di dalam hutan. Itu juga ada dari barang bukti yang cukup ada kami temukan di TKP pertama saat penyergapan. Dua hari kemudian ada informasi lagi, kita upayakan penyergapan lagi, tapi lolos lagi. Yang bisa kita sudah berpindah tempat lagi. Dan juga masuk ke hutan. Tim melibatkan tidak kurang dari 70 orang di gabungan dari Polres, dari Polda, dan dari Barreskrim Teknis itu juga dengan K9 juga untuk menelusuri hutan. Ternyata sudah berbalik lagi informasinya ke perkampungan lagi. Itu dari ke-7. Dari ke-9, kami dapat informasi lagi dari seseorang yang melihat salah satu tempat tertentu, tapi saat kita datang ini juga lolos lagi, berpindah lagi. Nah, akhirnya beberapa hari, kemudian kita mendalam di area kesebelas ini ada di apa rumah kosong di daerah pertamanya. Di wilayah di tanam. Jadi wilayahnya antara kali tanam dan satu rumah. TKP hal yang kali tanam, kemudian di pasar Jerman, ketemukannya lagi kayu tanah tidak jauh-jauh tapi pencariannya relatif jauh karena pelayannya putar-putar masuk ke luar hutan relatif jauh. Mungkin informasi awal yang bisa saya sampaikan dalam proses kejadian yang sampai penangkapan seperti itu dan nanti akan kita sampaikan di barang bukti yang ada di depan ini apa saja yang dipergunakan untuk menjerat, apa saja yang di dalam tas tersangka dan seterusnya dan beberapa pakaian yang diperkirakan di depan dan juga milik tersangka.